Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesios, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada quality time Ayu Ting Ting yang menunggu sang anak atau sang buah hati. Mulai dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah, Ayu Ting Ting setia menemani Bilqis Humairah Razak di depan sekolahnya. Inilah salah satu alasan Ayu Ting Ting tak hadir di Wacana Pagi dan juga Brownies TV. Hari ini dikhususkan Ayu untuk quality time bersama sang buah hati, yaitu Bilqis, karena hari pertama untuk masuk sekolah secara tatap muka. Setelah menjemput Bilqis Humairah Razak di sekolah, Ayu Ting Ting langsung mengajak Bilqis untuk jalan-jalan bersama dengan Nurulagi Rustami dan juga Ale. Dan inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting di hari ini bersama Bilqis, sang buah hati tercinta. Apapun akan dilakukan Ayu, semuanya demi sang putri tercinta. Inilah kesibukan dan juga kebahagiaan yang Ayu berikan untuk sang buah hati yang memang sekarang ini yang selalu bersamanya sedang liburan di LA nih pemirsa. Wah, sebentar lagi nenek pulang ya, semoga dia sehat selalu untuk Mom Aiting. Begitu juga dengan Ayu serta seluruh keluarga, amin ya rabbal alamin. Meninggalkan berita mengenai Bilqis Humairah Razak dan juga Ayu Ting Ting yang hari ini sedang jalan-jalan bersama, di sini ada klarifikasi dari salah satu lembaga yang ada di Indonesia terkait pemberhentian program TV Ayu Ting Ting. MUI beri klarifikasi. MUI klarifikasi berita hoax yang minta acara TV diisi Ayu Ting Ting dihentikan. Pemberitaan hoax yang beredar di sejumlah media massa mengutip bahwa Infocom MUI Elvi Hudria mengklarifikasi bahwa berita tersebut adalah hoax. Wah, sudah beredar kemana-mana baru klarifikasi bahwa berita tersebut adalah hoax. Alhamdulillah deh, artis multi talenta seperti Ayu Ting Ting tak pantas ya jika memang ingin dikeluarkan dari stasiun TV, karena gayanya yang kocak dan juga pembawaannya yang santuy, banyak sekali orang-orang yang sayang dengan Ayu. Semoga deh pernyataan dari MUI tersebut benar adanya dan berita tersebut adalah hoax, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada salah satu sahabat nih yang mengomentari Aditama, kadang juga bingung apa sih salah Ayu Ting Ting, kayaknya kena mulu. Dia juga baik-baik aja, kerja bener, masih aja kena mulu sama oknum netizen. Awas kalau boikot lapor pak, katanya Ayu Ting Ting lagi kocak-kocaknya, ada aja yang nyenggol. Perasaan dia gak ngapa-ngapain tapi ada aja masalahnya, apa sih Miska? Jadi salahnya di sebelah mana? Program-program TV lainlah yang ditegur, banyak itu konten-kontennya gak mendidik entah apa-apa. Itulah beberapa komentar dari para sahabat yang memang kurang setuju dengan pernyataan dari salah satu pengurus dari MUI yang baru-baru ini beredar bahwa di sana menyatakan acara-acara TV yang ada Ayu Ting Ting akan dihentikan. Berita tersebut adalah berita lambat tahun 2009 namun masih digoreng-goreng mewah. Untung saja artisnya adalah Ayu Ting Ting yang tak ada banting, hingga sekarang masih saja tetap eksis di kancah dunia perfilman, bahkan sekarang merambat ke dunia komedi. Terbukti malam tadi Ayu Ting Ting berhasil mendapatkan nominasi dan juga piala penghargaan dari salah satu televisi ternama di Indonesia, GTV dan juga RCTI Plus. Ayu Ting Ting mendapatkan piagam penghargaan dari salah satu program, yaitu
komedian selebriti terfavorit. Wah, Ayu Ting Ting bisa membuktikan kepada semuanya yang telah mencela dia bahwa dia adalah artis yang berprestasi. Semoga berita-berita miring mengenai Ayu Ting Ting segera musnah ya dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ayu tetap strong menghadapi apapun yang diberitakan media tentang dirinya. Di sini juga ada informasi terbaru nih, di mana di sini Ayu Ting Ting memposting foto-foto cantiknya yang ada di ICA 2022 semalam. Ayu Ting Ting menggunakan outfit serba putih dengan baju putih dan juga sepatu hak tinggi berwarna putih. Outfitnya Heri Halim Paris, makeup Ramaze, hair stylist Krisna Fahrezi dan juga Dilsini. Fashion stylistnya Erik Halamin. Perpaduan yang sangat mantap untuk Ayu Ting Ting di acara semalam Nights kata salah satu sahabat. Dan inilah penampilan kedua Ayu Ting Ting Last Night ya di ICA 2022 dengan penampilan yang super wah lagi nih, dengan menggunakan sepatu outfit berwarna putih dan juga baju putih dihiasi dengan celana rok yang sangat menggelegar. Nambah cantiknya Ayu Ting Ting dengan dandanan tersebut. Untuk Harry Kahalamin, terima kasih atas outfitnya yang sangat keren memungkau di acara ICA semalam. Unggahan tersebut dikomentari oleh Silvida. Selalu ada yang terbaru dari Ayu Ting Ting, keren rambut dan fashionnya. Dari Selvina Villa, aw panas. Dan itulah kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini. Selain berada bersama Bilqis, Ayu Ting Ting juga mengajak Bilqis untuk jalan-jalan di pemirsa. Menghabiskan waktu bersama dengan anak tercinta adalah momen yang sangat membahagiakan bagi seluruh orang tua yang pastinya menyayangi anak dengan sepenuh hati. Oke, sama-sama selamat menyaksikan kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang rela meninggalkan pundi-pundi rupiahnya demi menemani anak tercintanya sekolah dan juga jalan-jalan kecil hari ini. Bagi teman-teman selamat menyaksikan inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini bersama sang buah hati tercinta. Oke sahabat, doakan Mimin dan juga semuanya semoga selalu lancar, diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Kita doakan semoga Ayu dan juga keluarga selalu sehat dan selalu diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat semua di rumah yang sedang kesusahan, Mimin doakan semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan semua rezekinya. Semangat dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play. Hello, makasih Mak. Mak, habis gak mom ya? Pinter ya? Gak boleh ya nak, keluar bunda gak boleh turun nak. Dari tadi nunggu aja. Itu kamu udah lari aja sih orang. Enggak, karena ada yang bilang Bilqis, your mom is already pick up. Gitu kan, ya udah Bilqis langsung dipanggil tuh sama Mimin. Pinter deh. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall ever can. Nah, ini ketemu makanan aku. Oke, ini ada. Ibu makanannya. Makanan Indonesia. Indonesia, Bu, enak banget. Dijamin. Bisa menikmati.
Terus cantik